Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di pertemuan pertama ya, mata kuliahnya itu namanya Aljabar Linear dan Matrik. Nama saya Rusdi Umar, biasa dipanggil Pak Rusdi gitu. Dengan IG itu apa? Ini Instagram ya, bisa dilihat di Rusdi underscore Umar. Nanti silahkan di follow supaya follower saya bisa banyak ya, karena masih sedikit sekali. Pertemuan satu ini kita akan membahas tentang matrik. Nah, sebelum itu kita sampaikan kontrak penelitiannya. Yang pertama, bahwa mata kuliah kita ini adalah 3 SKS. SKS adalah satuan kredit semester. 3 SKS. Komponen penilaiannya itu adalah tugas 20%, kuis 10%, kehadiran 5%, sikap 5%, UTS 25%, dan UAS 35%. Nah, kuliah dilaksanakan secara online melalui media WhatsApp group atau YouTube. Jadi modelnya asinkron. Tidak harus di jadwal kuliahnya Anda mengikuti kuliah itu, tetapi bisa di jam yang berbeda. Misalnya jam kuliahnya itu jam 7 pagi, karena Anda ada keperluan, Anda bisa online melihat video YouTube-nya jam 9 pagi atau jam 10 pagi atau bahkan jam 3 sore atau ekstrimnya bahkan jam 10 malam. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian nanti nilai-nilai ini diolah ya menjadi nilai akhir. Jadi ada rentangnya, misalnya 80 ke atas adalah A dan seterusnya, kan nilai akhir. Dan bagi mahasiswa yang ingin menanyakan nilainya, tidak boleh menanyakan nilai orang lain. Jadi nilai sendirilah yang bukan ditanyakan. Nah, silahkan nanti Anda mempelajari mata kuliah ini, mudah-mudahan nilainya bisa baik semua. Ya minimal B lah, karena mata kuliah ini masih sederhana ya, hitung-hitungannya juga sederhana, bisa dilihat pada contoh-contoh berikut. Kemudian materinya untuk sampai satu semester ini, sampai akhir 14 pertemuan itu ada matrik. Kemudian sistem persamaan linear, ada determinan, ada vektor, vektor di bidang dan ruang, ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linear, nilai, dan vektor eigen, dan diagonalisasi matrik. Kemudian referensi. Referensi itu ada Ardi Pujianta 2010, itu bapak dosen kita, salah satu dosen UAD ya, menulis buku Aljabar Linear dan Matrik. Kemudian ada juga yang paling terkenal di seluruh Indonesia, itu adalah karangannya Anton ini, Howard Anton, tahun 2005, yaitu tentang linear algebra. Ada juga algebra linear dan aplikasinya, 1998. Ya, sudah lama sekali ya buku-bukunya, karena memang ini materi yang sangat mendasar. Kemudian ini apa ya, tampilan bukunya kalau Anda mau beli. Kalau misalnya nggak mau beli, mau download, ya silahkan cari di internet dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada materi yang pertama, yaitu pengertian matrik. Jadi matrik itu adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Sebenarnya nggak harus persegi panjang, boleh kotak juga. Persegi panjang itu panjang ke kanan, boleh juga panjangnya ke bawah ya. Oke, nanti akan ada contohnya ya. Kemudian matrik dinotasikan dengan huruf besar A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi tidak pakai huruf kecil. Jadi dinotasikan itu diberi nama. Dan untuk batasnya biasanya digunakan tanda siku yang ini ya. Biasanya matriknya itu dipakai tanda siku yang ini. Oke, kemudian notasinya. Matrik diberi nama dengan huruf besar. Tadi sudah, contohnya ini. Secara lengkap ditulis dengan A sama dengan AIJ. Ya, AIJ itu adalah elemennya.
Artinya suatu matriks A yang elemen-elemennya adalah AIC, di mana indeks I menunjukkan baris ke I dan indeks C menunjukkan bolong ke C. Jadi AIC itu adalah baris ke I dan kolom ke C, sehingga bila matriks itu disusun secara umum, disusun A dalam kurung M kali N sama dengan AIC. M kali N disebut ordo atau ukuran dari suatu matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks M kali N. M itu adalah baris, N adalah kolom, baris dan kolomnya. Bentuk umumnya, ini contohnya, di dalam bentuk di atas, A adalah notasi matriks, sedangkan AMN adalah elemen-elemen matriks. Elemen A34 adalah elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom keempat. A34, baris ketiga, kolom keempat. Dimensinya adalah M kali N. Jadi AMN itu ada A11, 12, 13, 14, sampai 1N. Jadi N ini adalah apa? Betul, N itu adalah jumlah kolomnya. Kemudian dari A11, A21, A31, A41, sampai AM1. M itu apa? Betul, M itu adalah jumlah baris matriks A. Jadi jumlah barisnya itu adalah M, jumlah kolomnya adalah N, atau AM kali N sama dengan matriks ini. Nah, matriks itu bisa juga berbentuk vektor. Nah, vektor itu adalah vektor kolom dan vektor baris. Ini yang vektor kolom. Ya, matriks dengan dimensi baris 2 kali N seperti, kok 2 kali ini harusnya 1 kali ya, 1 kali N seperti A21, A22, A2N. Matriks ini disebut vektor baris jika subskrip pertama dari tiap elemen dihilangkan. Atau mungkin ini anu ini, jadi kalau dilihat dari gambar ini dia hanya ngambil baris yang kedua saja. Ya begini, A21 sampai A2N ini adalah vektor. Jadi ini vektor, 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 vektor gitu ya. Nah, kemudian matriks dengan dimensi kolom N kali 1 disebut dengan vektor kolom. Nah, ini baru benar yang ini. Kalau N baris satu kolom, nah ini N baris 1, 2, 3, 4 sampai N. Ini M ya, ya N lah ini, anggap aja N ya. Maka N kali 1 itu adalah vektor kolom. Untuk menyederhanakan penulisan, subskrip kedua dihilangkan. Jadi subskrip kedua dihilangkan. Kemudian matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar, matriks di mana M sama dengan N. Nah, kalau baris sama dengan kolom, maka disebut dengan matriks bujur sangkar. Disebut matriks bujur sangkar misalnya matriks M kali N, yaitu M-nya itu sama dengan N. Elemen-elemen A1, A11, A22, A33, A44 adalah diagonal utama matriks. Diagonal utama itu Anda lihat dari kiri atas ke kanan bawah. Bukan begini. A11, A23 dan seterusnya bukan begitu. Tetapi begini. Ya, jadi Anda lihat nanti kalau ada diagonal itu adalah diagonal utama, yaitu dari A11, A22, A33, A44, A55. Jadi yang ada diagonalnya adalah matriks bujur sangkar di mana baris sama dengan kolom. Nah, beberapa jenis matriks. Matriks bujur sangkar adalah matriks dengan jumlah baris dan sama dengan jumlah kolom, sehingga disebut berordo N. Oke, kemudian baris elemen A11, A22 sampai AN disebut dengan diagonal utama. Tadi sudah ya, dari matriks bujur sangkar. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi ada matriks bujur sangkar, ada matriks 0. Anda sudah tahu matriks bujur sangkar apa? Sudah. Ada matriks 0 itu apa? Sudah. Nah, sekarang matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar yang semua elemennya di luar diagonal utamanya adalah 0. Jadi kalau matriks diagonal itu diagonal utamanya itu
tidak nol, selebihnya nol. Begitu. Atas segitiga ini sebenarnya segitiga ya, karena dia apa? Karena dia adalah bujur sangkar. Maka ini segitiga, yang ini juga segitiga. Oke. Nah, ini yang disebut dengan matriks diagonal. Anda sudah tahu matriks bujur sangkar, matriks nol, matriks diagonal, dan satu lagi adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang diagonalnya itu adalah 1, 1, 1, 1. Nah, matriks seperti ini adalah disebut dengan matriks identitas. Jadi, Anda sudah paham. Yang pertama, matriks bujur sangkar, matriks nol, kemudian matriks diagonal dan matriks identitas. Jadi ada empat hal yang sudah Anda pahami ya. Ini ya, empat hal. Kemudian matriks identitas tadi ini sudah. Kemudian matriks skalar yang kelima. Matriks skalar adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya adalah K. K, 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 K ini skalar. Kalau yang diagonal, matriks diagonal ini beda, bukan KKKK, tapi ini bisa 3, 4, 2, 1, itu bisa begitu. Tapi kalau 1, 1, 1 semua adalah matriks identitas, kalau matriks skalar adalah KKKK. Bukan ketawa, KK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 
3, 3, 3, 3 itu dalam sebuah matriks skala. Kemudian ada lagi matriks segitiga bawah, lower triangular, adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Jadi ini ada diagonal utama dan selebihnya yang di atasnya adalah 0. Yang di sini tidak 0, entah angka berapa terserah ya, namanya triangular bawah, lower triangular. Jadi yang ditunjuk itulah yang bukan 0 justru, bukan yang 0 ya, tapi yang bukan 0-nya. Oke. Itu yang keenam. Matriks skalar yang kelima, matriks segitiga bawah yang keenam. Matriks segitiga atas yang ketujuh. Yaitu di mana ini semuanya tidak 0, yang di bawah adalah 0, itu segitiga atas, upper triangular. Kemudian matriks simetris adalah matriks yang transpose-nya sama dengan dirinya sendiri. Transpose itu adalah kolom jadi baris, baris jadi kolom, ternyata sama, itu adalah simetris. Matriks antisimetris adalah matriks yang transpose-nya adalah negatifnya. Ya, jadi kalau di transpose kemudian negatifnya, maka matriks itu adalah antisimetris. Nah, kemudian penjumlahan matriks. Matriks itu ternyata dapat dijumlahkan. Syarat. Ini ada syaratnya ya, ukuran matriks harus sama. Ordernya itu harus sama. Kalau matriks A itu 2x2, maka matriks B juga 2x2. Kalau matriks A itu 3x7, maka matriks B juga 3x7. Ukurannya harus sama, ordernya harus sama. Jika A sama dengan AIJ dan B dengan BJ, matriks berukuran sama, maka A plus B adalah suatu matriks C, yaitu CIJ, di mana CIJ adalah AIJ plus BJ untuk setiap I dan J. Ini contohnya, kalau A dan B, A plus B itu maka A ditambah E itu di sini. Jadi C11. Jadi C11, kalau ini C ya, C11 adalah A11 ditambah B11 adalah C11. Kemudian A12 ditambah B12 adalah C12. Jadi sama, IJ semua, CIJ, AIJ, BIJ, ini sama. Jadi begitu ya, B ditambah F ketemunya di sini, D ditambah H ketemunya di sini. Nah, dibalik, B ditambah A, dan ini A plus B, ini B ditambah A, maka yang A itu di belakang, yang B di belakang, ternyata hasilnya adalah sama ya. A plus E sama dengan E plus A kan, maka ini adalah sama, bahwa A plus B sama dengan B plus A. Nah, ini rumus-rumusnya untuk penjumlahan matriks. Nanti kalau Anda mau buktikan, silahkan Anda buat 3 matriks, kemudian Anda tambahkan A plus B dihitung dulu, baru ditambah C, apakah sama hasilnya dengan A ditambah B kemudian ditambah C. B ditambah C dihitung dulu, baru ditambah dengan A.
Kemudian yang ini A plus B sama B plus A, 0 ditambah A adalah A ditambah min A adalah 0, yang negatif tadi ya, negatif A adalah 0. Kemudian S ditambah T dikalikan A adalah SA ditambah TA. Jadi A itu adalah matriks. Kemudian S dan T adalah skalar. Kemudian T sama kali A plus B sama dengan TA kali TB tambah TB, 0 kali A, STA sama ST kali A. Oke, ini adalah rumus-rumus penjumlahan matriks. Nanti silahkan masing-masing dicoba latihan ya. Pakai angka-angka, bukan ABCD begini, tapi angka 3, 2, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Pakai jumlah, pakai angka. Kemudian perkalian matriks dengan skalar. Bila matriks A, matriks dan alfa adalah skalar, maka alfa A adalah sama A alfa atau alfa AIJ. Perkalian matriks dengan matriks. Perkalian skalar itu artinya dengan alfa ya. Jadi kalau ada matriks misalnya 2 kali 2, 1, 2, 3, 4 itu isinya. Baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4. Maka kalau dikalikan 5, ya satunya kali 5, 2-nya kali 5, 3-nya kali 5, dan 4-nya kali 5. Jadi baris pertama menjadi 5 dan 10, dan baris kedua menjadi 15 dan 20. Perkalian matriks dengan matriks. Ada dua macam perkalian matriks, yaitu perkalian sebelum pre-multiplication dan perkalian sudah post-multiplication, dan hasilnya tidak sama. Matriks A dikalikan dengan cara sebelum dengan matriks B dituliskan BA, dan dikalikan secara sesudah dituliskan dengan AB. Jadi AB tidak sama dengan BA. Itu kalau perkalian. Kalau penjumlahan sama ya, A plus B sama dengan B plus A. Ukuran matriks yang dikalikan harus sesuai. Sesuainya itu ini agak unik ya, tidak sama dengan yang penjumlahan. Kalau penjumlahan harus sama, kalau ini namanya sesuai. Bila A berukuran M kali N, maka matriks B yang akan dikalikan dengan A harus berukuran N kali B. Ini lihat, yang ukuran sesuai itu bahwa N-nya ini harus sama. Kalau di sini M kali N, maka di sini N kali B. Ini harus sama nih, yang merah ini. Hasilnya adalah yang biru, M kali B. Nah, ini aneh ya, bukan aneh sih, menarik. Menarik, sehingga Anda semangat untuk mempelajarinya. Matriks A yang memenuhi sifat A kali A, A kuadrat sama dengan A disebut dengan matriks idempoten. Jadi tadi mas jenis-jenis matriks banyak sekali ya. Termasuk ini yang terbaru adalah matriks idempoten. Elemen ke IC matriks C yaitu IC didapat dengan cara berikut. Nah, bagaimana sih mengalihkan matriks itu? Yaitu dengan penjabarannya seperti ini, dengan rumusnya matematisnya. Dan ini adalah hukum perkalian matriks. A kali B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. Dan B plus C dikalikan dengan A sama dengan BA kalikan CA, memenuhi hukum distributif. Kemudian A plus BC, AB, C itu memenuhi hukum asosiatif, tetapi komutatifnya tidak berlaku. Kalau penjumlahan bolehlah AB sama B plus A. A plus B sama B plus A kalau penjumlahan. Jika AB sama dengan 0, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya 0, kemungkinannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada AB kok kemudian hasilnya 0, A kali B hasilnya 0, maka kemungkinannya adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dua-duanya 0. Atau A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nah, bisa jadi begitu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini contoh perkalian matriks. Ini ada matriks ukurannya sama, kebetulan 2 kali 2 ini 2 kali 2. Jadi 1 3 2 4 5 7 6 8. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, caranya adalah ambil baris ke sini, pasangkan dengan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 1. Baris dengan kolom.
baris 1 dan kolom 1. Jadi 5 kali 1 ditambah 6 kali 3. Ini di sini. Yang kalau di sini baris di pasangan baris kedua di pasangan kolom pertama, maka 5 kali 2, 6 kali 4 itu letaknya di sini. Kemudian 7 kali 1 dan 8 kali 3 letaknya ada di sini. Kenapa ini 7 kali 1 ini di tempatnya di 2, di 1, 2? Nah, kenapa? Karena dia di baris 1 ya baris 1, kolom 2 ya kolom 2. Gitu. Jadi kalau kita ambil baris pertama dikalikan kolom kedua, maka hasilnya 1, 2. Kalau baris kedua dikalikan dengan kolom kedua ya 2, 2. Kalau baris pertama dengan kolom ke 1 ya 1, 1. Kalau baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kedua ini. Kalau baris kedua kolom ke 1, nah hasilnya di sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya hasilnya adalah 2, 1, 3, 1, 3, 4, 4, 6. Nah, kalau dibalik tentunya hasilnya menjadi tidak sama. 1943, 2242 tidak sama dengan 2131. Nah, kemudian ini karena ukurannya harus sesuai tadi ya, baris ke 1 dikalikan dengan ini kan kolomnya adalah 1, maka barisnya ini harus juga 1 sehingga bisa dipasangkan 3 kali 1 baris ke 1 kolom ke 1 1 1. Baris kedua kolom ke 1 ya 2 1. Baris ke 1 kolom ke 2 ini. Baris ke 2 kolom ke 2 ini. Jadinya begini hasilnya ya. Tapi kalau dibalik justru ukurannya berbeda jadi 1. Karena ini 1 kali 3 ditambah 2 kali 4 3 tambah 8 11. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Anda. Dan silakan mencoba latihan semua hukum-hukum tadi, perkalian matriks dan penjumlahan matriks. Dicoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.